pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengucapkan takob balallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah selamat berkumpul dengan keluarga pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, baik pemirsa bulan suci Ramadan telah berakhir ya. namun apakah kita sudah maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, seperti apa seharusnya kita menjalani bulan suci Ramadan dan evaluasi apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Untuk menjawab uh, pertanyaan tersebut, pemirsa kita akan berdialog ya hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Kita akan mengangkat tema dialog kita pada hari ini adalah evaluasi capaian ibadah Ramadan bersama dengan Kedua narasumber saya perkenalkan satu persatu yang pertama ada Ustadz Razali Taat SPDI. Beliau adalah Ketua DPD Persatuan Umat Islam Kota Medan. Assalamualaikum Ustadz Razali. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz. Selamat Idul Fitri, mohon maaf ya Ustaz. Sama-sama, ya. Mbak. Dan yang kedua ada Ustaz Dr. Haji Usman Betawi MHI dan beliau adalah akademisi di sini ya. Assalamualaikum Ustaz Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz Rusman ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik terima kasih sudah hadir kedua Ustaz kita di sini dan tentunya sangat kompeten ya pemirsa untuk membahas tema kita evaluasi capaian ibadah Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan, tentunya insya Allah, ya, kita sudah menjalankan ibadah dan sudah maksimal. Ya, seperti itu. Lantas, seperti apa evaluasi kita? Kita tidak hanya bersenang-senang, ya, merayakan Idul Fitri, sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, namun mudah-mudahan, ya, insya Allah, kita berumur panjang, dapat kembali melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan suci Ramadan di tahun depan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih takwa lagi, lebih taat lagi imannya kita harus mengevaluasi diri ya Pemirsa ya. Seperti apa sebenarnya uh, ibadah kita yang telah kita jalani selama satu bulan penuh di bulan suci Ramadan. Baik, saya mulai dari uh, Ustadz Usman mungkin ya. Ustadz Usman sebenarnya makna dari uh, bulan suci Ramadan uh, yang sudah berakhir sudah kita jalani satu bulan penuh. Hikmah apa yang dapat kita petik dari bulan suci Ramadan ini Ustadz Usman silahkan. Alhamdulillah. Syukurillah alhamdulillah. Satu bulan kita berpuasa untuk mensucikan diri, mensucikan qalbun kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'andakum tattaqun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa adalah orang yang beriman untuk menjadi muttaqin. Jadi orang yang mutakin itu adalah orang yang senantiasa taat dalam bahasa mutakin itu adalah takut. 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 Tetapi dalam bahasa Al Quran takut itu ada dua, ada khawfun, ada juga khosyan, khashia. Jadi kalau takut, kalau dia uh, takut, kalau khawfun Jadi takut khaufun itu adalah takut akan makhluk. Mm -hmm. Akan makhluk Allah, takut akan neraka, mm -hmm. takut akan azab. Itu khaufun. Tapi kalau khasyi' itu takut kalau Allah tidak cinta lagi kepada kita. Wa mm man khasyar rahmana bil ghaib wa itu. Jadi puasa adalah menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi kata Ali bin Abi Talib Taqwa itu empat Ya Ustaz ya Jadi Khawfu Rabbul Jalil Wal amalu bitanzil Wal qana'atu bil qalil Wal isti'adadu ila yaumir raqil jadi takwa itu pertama takut kepada Rabbul Jalil. Karena kita takut kepada Rabbul Jalil dalam puasa itu melatih kita untuk menjadi manusia yang jujur. Sesuai di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu dikatakan As-Sabirin wal-Sadiqin wal-Qanitin wal-Mufiqin wal-Mustaghfiri nabil ashar. Jadi orang-orang yang senantiasa yang melekat dirinya dengan takwa itu itu ke sifat ke berapa sifat tadi? As-sabirin yang kedua apa tadi itu? As-sadiqin, al al-qanitin, kemudian al mumfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ada lima sifat ini mesti melekat. Jadi dengan didikan puasa setelah kita Ramadan ini sifat yang lima ini melekat pada diri kita. Nah, disinilah nanti, apakah puasa kita berhasil atau tidak, dari sini kita dapat mengetahuinya. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya, berpikir apakah kita menjadi manusia yang mutaqen tidak setelah pendidikan puasa. Puasa ini kan madrasah. Madrasah pendidikan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Wa tazawwadu inna khairaz zadit taqwa. bertakwalah kau kepada Allah kata. Watazawadu berbekal diri, berbenah dirilah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita cross check diri kita, muhasabah diri kita. Setelah kita dididik di dalam puasa ini, apakah kita mendapatkan lima sifat tadi? Kalau kita belum mendapat lima sifat tadi, kejujuran kita belum teruji juga. sadiqin juga kan kemudian qanitin juga kemudian Mumfiqin juga atau oh, mustafiri bil ashar ini uh -huh. nah, jadi mungkin dijelaskan satu-satu persatu ini agak lama juga ke gitu, sini kan iya <laughs> <laughs> iya ya, ya. jadi ini yang penting apa pertama mendidik kita akan sebuah kesabaran sabar, sabar akan apa uh -huh. musibah uh -huh. musibah sabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita ini sifat bersabar uh -huh. orang yang bersabar itu biasanya orangnya tenang makanya setiap ada musibah kunci yang pertama kali yang harus kita lakukan sabar karena ketika orang bersabar dia otaknya berjalan hmm. jadi kalau ada masalah itu selalu kita suruh itu bersabar sabar. karena ketika dia bersabar dia memakai akalnya dan dia lebih mudah untuk berpikir ya. Hmm. Nah, yang kemudian sadiqin, sadiqin itu adalah orang-orang yang jujur jujur, jujur. Ya jujur untuk diri kita, jujur di dalam beribadah di hadapan Allah. Kata. Bagaimana kita mendustai Allah kan kita? Allah Maha melihat kan kita kan. Jadi puasa melatih kita akan sebuah kejujuran. Mm -hmm. Yang ketiga qanitin. Qanitin ini adalah orang yang taat patuh. Mm -hmm. Bagaimana sifat orang qanitin ini menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita? tanpa menanyakan sesuatu ya Allah kenapa kau buat aku seperti ini ketika kita diuji dengan musibah yang membuat kita susah kan kata, kan hmm. ya Allah kenapa susahkan hidupku ya Allah setelah lebaran ini masih susah terus ternyata baju untuk lebaran itu masih kredit gitu makin susah ditagih-tagih itu <laughs> terserah <saljali>, kan itu <laughs> <A> gitu. jadi orang yang konitin itu tadi dia tidak berpikir lagi ya Allah kenapa kau buat aku seperti ini dia itu adalah rida apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu yang dikatakan ya irji'a ila rabbiki itu. Jadi dia rida sama seperti siapa yang qanitin itu dalam Al-Qur'an salah satu karena di hadapan saya seorang wanita ya. Nah, <tuh -tuh> Jali juga sebelah kanan Sarah Jali. Ya, <tuh -tuh> <tuh -tuh> <Just> <tuh -tuh> saya ambil sampelnya eh Maryam. Maryam. Maryam wa Maryam banat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat rabbiha wa kutubihi wa kanat Maryam itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa ujiannya besar ya? Iya, iya. Ditiupkan ruh ke dalam rahimnya sehingga dia hamil tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Itu kan fitnah yang luar biasa di mata masyarakat kan. Tapi apa wasaddaqat bikalimati rabbiha kata ya? Dia membenarkan atas apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Di hujung ayat tadi apa? Wa Dan dia termasuk adalah orang-orang yang taat patuh. Qanitin taat. Nah, jadi puasa mengajarkan kita menjadi orang yang qanitin. Kemudian apa? Puasa mengajarkan kita menjadi mungfikin. Mungfikin itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Pertanyaan siapa orang mungfikin itu? Orang yang menginfakkan hartanya dengan rasa. Ya, ini kadang-kadang kita lupa ini banyak orang kadang-kadang memberikan info foto dulu foto dulu ada nggak rasa? Jadi Mas konten gitu. Iya. Yeah. <laughs> Jadi itu udah lewat masa itu ya. <laughs> <laughs> <Kemudian> kemarin kemarin. <laughs> yeah. mm iya. -hmm. Jadi ada nanti uh, yang memfikin yang sebenarnya itu dia menginfakkan hartanya itu dengan rasa ketika dia melihat misalnya saudara-saudaranya susah. <laughs> dia ada merasakan bagaimana kesusahannya. Ya, ya, nah, ya. itu yang dikatakan Mufik itu bukan hmm, sekedar memburi ini. saja tidak, ya. tapi dia merasakan akan kesusahan saudaranya. Hmm, nah, empati ya, Ustadz Empati ya. Gitu, hmm, betul -betul. gitu, Ya, sama juga ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah contoh membangun masjid kan, ya. itu, kan bagaimana rasanya kalau dia itu berbahagia ketika hmm. masjid ramai, masjid itu indah, hmm. ada rasanya pada diri dia. Bukan rasa eh. akan pujian <tuh>. manusia ya. Kemudian mustaghfirin, Bil Ashar hanya ada kaitan Bil Ashar itu ketika sahur itu ya. Nah, jadi, jadi saya fokusnya ke mustaghfirin, uh, mustaghfirin saja. Orang yang mustaghfirin itu adalah orang yang melekat sifat istighfar itu pada dirinya. Jadi senantiasa ada istighfar Itulah adalah mustaghfirin. Jadi mustaghfirin Nabil Ashar itu orang kalau di uh, tafsir Tantawi, uh, Syekh Tantawi mengatakan itu orang yang beristighfar pada waktu sahur. Hmm. Itu sebenarnya pada sepertiga malam sampai waktu sahur itu mereka beristighfar. Ha, beristighfar bermunajat kepada Allah bermohon ampun kepada Allah. Hmm. Ha, itu itu dia mustaghfirin dan sifat istighfar itu melekat pada dirinya. Hmm. Senantiasa merasa bersalah, tidak merasa yang paling benar. nah itu dia itu. itu sifat al mustaghfirin tadi. Nah. Jadi dengan didikan madrasah Ramadan lima sifat ini harus melekat. Jadi kita uji, ini kita telah merayakan hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri artinya kembali kepada yang fitrah. Artinya terbebas daripada dosa dan mm. kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir kan gitu <tuh> kan. Bagaimana kita menguji bahwa kita lulus atau naik atau tidaknya di dalam madrasah Ramadan ini? Mm lima sifat itu mesti kita lima tahu sifat ini, ya. lima sifat wajib kita ketahui itu jadi baik. kita harus cek diri kita hmm. lima sifat itu harus kita ketahui baik, baik. insya Allah ya pemirsa baik. yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan kelima sifat yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Ustadz Usman melekat di dalam diri kita, karena memang Ramadan kemarin merupakan madrasah buat kita ya, uh, pemirsa, untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala saya ke Ustadz Razali, Ustadz Razali, ini uh, kita menginginkan semuanya ya seluruh umat Muslim pasti menginginkan bahwa kelima sifat yang tadi sudah disebutkan ini melekat dalam diri kita. Lantas seperti apa Ustadz untuk uh, apa ya meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kelima sifat tetap melekat karena kan sebagian dari kita mungkin terkadang suka lupa begitu Ramadan telah berakhir sudah Idul Fitri ibadah-ibadah ditinggalkan gitu, Ustadz, ya. Bagaimana caranya kita supaya tetap meningkatkan ibadah-ibadah uh, kita selama bulan Ramadan dan semakin ditingkatkan mungkin ya Ustadz Mas. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Kori, al -Ustaz kita yang dimuliakan Allah, sudah menyampaikan beberapa sifat tentang orang-orang yang selesai menghadapi daripada puasa Ramadan ini. Tadi kita kembali lagi bahwa memang dari awal Ramadan itu, sebenarnya sebelum Ramadan memang sudah kita siapkan, baik fisik kita, mental kita semua harus kita siapkan. Dengan sebaik-baiknya Dan mengingatkan apa? Agar tadi mendapatkan derajat La'an lakum tatakun itu Karena la'an lakum tatakun ini Memang banyak mungkin orang berpuasa Baik dia beriman Tapi mungkin belum akan mendapatkan la'an lakum tatakun itu hmm. Jadi Rasulullah SAW juga Mengingatkan agar kita semua Bisa berbenah Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Mengatakan agar kita ini Bisa e, menjaga diri kita apa kata Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu mengendalikan dirinya hmm. dan tahu dia bahwa amal-amalnya hari ini akan berguna nanti ketika dia sudah mati hmm. Hmm. maka kalau kita tarikkan dalam masalah puasa ini baru kita hmm. menyadari bahwa sungguh luar biasa madrasah yang diberikan Rasulullah 11 bulan kita sibuk ke sana kemari mm -hmm. tapi Allah sampaikan juga kita di Ramadan ini luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah katakan dalam Ramadan ini seluruh amal-amal umat ini dinaikkan. Mm -hmm. Bahkan pahalanya naikkan sampai 700 derajat. Mm -hmm. Artinya apa? Kalau misalnya kita melaksanakan hanya dapat satu saja pahalanya hari ini naikkan sampai 700. Ya, nah, inilah tadi sebelum Ramadan itu seharusnya kita memang membuat apa semacam kurikulum Ramadan ini hmm. bagaimana kita mau mencapai daripada yang Allah inginkan la alakum tatakun. jadi bagaimana caranya lihat sifat-sifat daripada puasa ini kenapa kalau di puasa ini masya Allah kita diajarkan agar mau datang ke masjid rajin ya. kita ke masjid nah supaya apa supaya kita sadar diri bahwa satu saat kita akan berpulang ke rahmatullah ya nah itu dia yang lebih utama kenapa demikian karena ketika kita masuk dalam ramadan ramadhan ini semua pahala dilipat gandakan kecuali kata Allah puasa puasa itu antara Aku dan hambaku sehingga kita tidak tahu nih siapa siapa puasanya ini yang diterima Allah cuma Allah kasih kode selanjutnya Rasulullah siapa siapa yang mungkin terima puasanya ini bagaimana tahu-tahu dia meningkat senang dia Bagaimana ketika biasa kalau ada seorang tamu ketika sebelum Ramadan itu datang tamu berkunjung. maka kabar Ustaz Usman? Al Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kita senang. Tapi begitu masuk Ramadan kita mengatakan marhaban ya, Ramadhan. Ramadan. Karena harap ini artinya luas. Jadi apa saja yang boleh kita ambil. Masuklah orang datang ke rumah. Marhaban ya yes, saya hey, masuk, masuk dalam. Nah, artinya apa? Kita menerima dengan lapang dada, semuanya. Jadi, jangan ada orang ketika masuk Ramadan, orangnya berkecil hati, takut, tidak punya rezeki segala macam. Mm. Apalagi orang Indonesia ini kan kuat-kuat, sebenarnya, Mbak. Ya, iya. iya, kuat. Kita ini, walaupun sekarang naik harga segala macam, orang Indonesia ini diuji luar biasa, naik beras, naik, naik beras. minyak, mm. tapi orang Indonesia ini kuat. Apa kuatnya? Yuk, lihat tuh apa tuh makannya pun juga bakso rudal ya kan oseng-oseng oh. mercon nih makan. Yeah, 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 ini bercanda yeah, yeah. ya mbak ya yeah, yeah. <laughs> nah kenapa karena kita sekarang ini begitu ramadan kita ingat kita diajarkan untuk rajin melaksanakan ibadah terutama mm. sholat mm. nah yang kedua itu kata rasulullah jangan tinggalkan sholat karena sholat mm. ini adalah amal yang pertama kali akan dihitab yeah. nah kemudian apalagi ayo tingkatkan semua amal ibadah kita selama bulan ramadan ini karena selain diberikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, hmm. sebagaimana disampaikan Ustaz kita tadi, yang lima tadi, bahkan kita disuruh tetap, walaupun usahakan, walaupun kita sahur itu hanya dengan seteguk air. Kenapa? Kita mengambil masa-masa waktu diijabah Allah doa. Nah, jadi kita balik lagi, apa lagi yang kita laksanakan? Dilatihlah kita untuk bersolawat kepada Rasulullah alaihi salam itu ada ya, di masjid-masjid di kampung kita itu biasa subhanal malikil mabud ya kan itu ya diajarkan kita agar mau bersolawat Allahumma shalli wasallim alaihi yeah. nanti seperti sekarang ini kita sudah masuk hari raya kita teringat itu rindu kita mau menetes air mata kenapa kita bershal Allahumma shalli wasallim alaihi nah di malam lain mungkin kita termasuk lalai untuk berselawat Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusallu na'alan nabi. Ya ayyul laji na'amanu sallu alaihi wasallim. Mutaslimah. Nah Allah berselawat kepada Rasulullah. Malaikat juga berselawat kepada Rasulullah. Mm -hmm. Maka kita suruh orang-orang beriman juga berselawat kepada Rasulullah. Diajarkan kita dalam madrasah Ramadan ini. Yeah, yeah. Yang kedua adalah apa? Pelajarannya untuk keluarga. Mm -hmm. Nah selain kita berjamaah. Ada kesempatan kita berkumpul bersama keluarga. Kadang-kadang makan pun nggak tahu di mana bapaknya, di mana anaknya, di mana <laughs> istrinya. Betul -betul. Makanya pas Ramadan ini pasti bapaknya ditunggu waktu sahur, mm -mm. dibangunkan, pak sama-sama makan ya, sama-sama mm. makan. Luar biasa. Nah kemudian makin sayang kita kan? Kenapa? Sama keluarga kita. Kenapa? Kumpul di sana, ajarkan anak kita mengaji, ajarkan anak kita tadarus, dan ajarkan tentang ilmu agama. Jadi Ramadan ini juga sarana sebagai membentuk rumah tangga Sakinah Mawadah warahmah itu jadi bukan Amin. orang baru nikah aja selamat Ustaz ya semoga keluarga Sakinah mawadah warahmah Jadi bukan orang baru menikah aja ya, 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 tapi ya, ya, ya. kita pun menjaga keluarga kita karena hakikat pernikahan kita ini kan bukan di dunia aja ya, ya, ya. tapi bagaimana membawa keluarga kita semua masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ya, ya, ta'ala makanya sayangnya Ustaz. Istri kita itu sayangnya. Jadi Mbak Kori juga sayangi suaminya. Insya Allah. Walaupun suaminya jelek, hitam, buncit perutnya, kan, botak pula lagi. Tapi sayangilah, karena cuma dia yang mau sama Mbak gitu kan. Karena yang lain itu PHP, kira-kira gitu ya. Beri harapan palsu. Nah, kalau sudah dikukuhkan pernikahan, jagalah pernikahan kita. Selanjutnya apa lagi? Kita disuruh bersosialisasi. Baik. Pada saat kita, misalnya kata Rasulullah apa itu dalam hadis yang terkenal itu? Barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. berpuasa. Tapi ada syaratnya, yang ngasih mesti puasa. Iya. Nah, nanti lepas pula dia, udah usah puasa aja, bayar aja iya. katanya. Kasih aja sama nah, aja. Kok gitu, nah, Makanya kita Baik. juga semua untuk sosialisasi, Rasulullah ajarkan kepada kita. Orang berbuka puasa dikasih, orang yang tidak punya kemampuan kita kasih. Iya. Apalagi kemarin kita lihat, masya Allah, orang berduyun-duyun untuk membayar zakat fitrah. Mm -hmm. nah, zakat fitrah ini mahal, enggak sebenarnya. Karena ini untuk makan kita setahun kita bayar cuma dengan 2,7 kg beras saja. Iya. Masya Allah. Dan ini banyak juga kejadian kita juga harus juga mewaspadai, jangan nanti kita hari raya tahu-tahu ada juga. Keluarga-keluarga kita dekat rumah kita ini yang tidak ikut berlebaran gara-gara kesulitan makan. Hmm. Nah, hmm. jadi makanya kita carilah betul-betul orang-orang yang mungkin nanti bisa mustahik ini ya. Hmm. Nah, hmm. jangan Baik. apa namanya untuk mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Selanjutnya kita semua diajak untuk persatuan umat. Hmm. Apa tuh Solat Tarawih itu, masya Allah. Ya, Sejago-jagonya kita solat, enggak ada solat Tarawih lagi nanti. Betul. Selepas kita. Puasa ini kan selepas mm harian -hmm. raya ini selesai, jadi apa yang polosinya, kalau memang kita sudah ke masjid, ayo rajin ke masjid. Nah, kalau dulu kita pernah kena covid ya mbak? Iya betul. Nah, covid payah kita dilarang ke masjid. Boleh keluar, nggak boleh ke masjid. Nah di masjid, mm -hmm. Ustadz berapa sab itu datang? Uh. Kalau subuh waktu itu, kan cuma dua sab aja di tempat saya pun whatsapp juga yang datang. Saya patut oh, tuh iya. jalan sama Saprudin, oh. mati yang datang. takut ya corona, iya, corona, iya. paru rupanya corona malas. Baik, bukan baik. corona penyakit ini salah. Baik, baik, Gustav, akan kita lanjutkan iya, kembali. kita akan jeda uh, terlebih dahulu ya pemirsa untuk itu tetap bersama kami. kami masih akan kembali tetap bersama kami pemirsa dalam acara tanggapan publik sesaat lagi. mungkin <laughs> saya mencontohinantu iya <laughs> Terima kasih, pemirsa. Masih menyaksikan tanggapan publik, kita masih membahas evaluasi capaian ibadah Ramadan, ya pemirsa. Ya, di hari yang fitri ini, insya Allah, kita menjadi orang-orang yang lebih meningkatkan keimanan dan ketakuan kita lagi, ya pemirsa. Ya, baik saya ke Ustadz uh, Usman, ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Razali bahwa uh, zakat fitrah ini wajib kita tunaikan, ya, di akhir bulan suci Ramadan. Ini mengapa Ustadz uh, Razali, sehingga... Uh, hukumnya adalah wajib begitu. Sebenarnya makna dari uh, zakat fitrah ini sendiri apa, Ustaz? Nah, Ustaz Silakan Usman Oh. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Kaitannya puasa dengan zakat fitri. Yeah. Zakat itu kan ada dua. Ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Mm -hmm. Jadi zakatul fitri adalah mensucikan jiwa fitrah, kan itu. Jadi Puasa itu sebenarnya jalan untuk mensucikan diri kita juga jiwa kita juga. Hmm. Makanya, ibadah puasa itu sebenarnya tidak hanya bagi orang Islam, karena kutipan adalah yang Dilakukan juga atas orang-orang sebelum kita. Maryam juga meninggalnya dalam keadaan berpuasa, jadi puasa itu untuk mensucikan diri kita kemudian. Zakat itu juga kaitannya untuk mensucikan diri. Oh. Jadi kalau dalam rukun Islam itu ada lima ya uh -huh. secara jali, ya. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Karena syahadat itu merupakan fondasi. pondasi. Yang kedua, salat. Salatul uh ibaduddin. -huh. Salat itu tiang agama, merupakan tiang. Uh -huh. Jadi yang ketiga itu merupakan Puasa itu merupakan benteng hmm. asam imsyak, benteng. Ya. Ya. Kemudian zakat, zakat ini artinya pembersih. pembersih. Jadi, kalau sebuah bangunan, bangunan itu sudah ada pondasi, sudah ada uh, tiang. Hmm. Puasa itu merupakan dinding. Hmm. Kemudian, supaya bagaimana bangunan itu menjadi nyaman hmm. tentram, maka bangunan itu mesti bersih. Ah, jiwa kita ini mesti bersih juga. Betul. Ah, begitu juga harta kita juga mesti bersih. Jadi itulah kunci daripada ketentraman jiwa kita. Kadang-kadang hmm. kita berpengaruh. Hati kita gelisah terus. Kemudian salat kita tidak khusyuk. Hmm. Mungkin hati kita masih kotor. Hmm. Jadi padahal ketika kita menghadap Allah itu kita sucikan diri kita lewat uduk kan. Ha, hmm. hmm. ah, itu. Tetapi dengan puasa ini jiwa kita pun kita bersihkan bersih, ya. gitu itu zakatul fitri tadi adalah sama balik lagi ini hari raya idul fitri mm -hmm. kembali kepada yang fitrah id itu pada dasarnya fitrah manusia itu suci bersih jadi anak yang baru dilahirkan itu bersih suci kan gitu kan nah, tetapi terkadang dengan kehidupan di dunia ini banyak yang mengotori jiwa kita mengotori diri kita kan. terutama khubut dunia ini kadang-kadang kita terjerumus kan ya. gitu kan itulah sehingga kotor diri kita, jadi yang menyebabkan kotoran jiwa kita itu dan menumbuhkan dosa pada diri kita itu, itu ada berapa sifat, ada tiga, uh -huh. ada yang mengatakan tiga sifat. Pertama, uh, suhun muta, uh, suhun muta itu artinya apa? Uh, tama yang dipatuhi yang dipatuhi. Wah, oh, ini tamak. Apa itu? Oh, ini tamak itu. Jadi ketamakan itu kita patuh terhadap tamak, keingin oh, tidak ada merasa puas. Tidak ada puas. Tidak ada puas-puasa puasa ini kan mengajarkan kita puasa. Yang kemarin ini mengajarkan kita supaya tidak tamak. Betul. Coba ketika kita puasa kita tengok makanan itu banyak kan tuh. Terakhir kita ambil satu tamar, kemudian segelas minum air putih, segelas air putih kita minum. Udah terasa kenyang. Sudah kenyang betul. Kan itu kan Tapi karena tamak itu tak ada rasa puas bagi diri kita, itu syuhon moto tamak yang dipatuhi itu, hmm. itu yang membuat rusak diri kita itu. Ya, ya. Yang kedua, hawa mutbah. Hawa mutbah itu keinginan yang diikuti. Hmm. Jadi kalau Mbak sayang sama anak, jangan uh, diikuti segala keinginannya. Hmm. Sama juga kalau suami sayang sama istri, jangan diikuti semua keinginan istri. Hmm. tapi penuhi segala kebutuhannya. Hmm. Ah. Ya, ya, ya. Skin skincare pun kebutuhan tuh gua ya. Kebutuhan itu start wajib Ustaz. <laughs> <laughs> itu ya. Oke, okay. kemudian yang ketiga ini ijaabul mar'i binafsi. nafsi, ah, ini yang bahaya. Hmm. Uh -huh. Ini terutama bagi para ilmuwan-ilmuwan ini yang kena wajib ijaabul mar'i binafsi, wajib uh -huh. terhadap dirinya. boleh jadi karena dia merasa berilmu, dia hmm. lebih pintar, lebih cerdas, dia merasa abid, ahli ibadah, orang lain dianggapnya tidak suci, dia yang paling suci. Hmm. Ah ini yang susah taubatnya. Kalau yang dua tadi mereka bisa belajar, mereka bisa berzikir, mendekatkan hmm. diri kepada Allah, memperbanyak ibadah. Tapi kalau orang yang ajaibul mar'i bin nafsi tadi merasa ujub, merasa bangga akan dirinya, ketika dia bangga akan keilmuannya, kepada siapa lagi dia mau belajar? Hmm. Hmm. Karena itu Udah tamat dia rasa kan semua orang itu ya udah di bawah dia kan hmm. gitu. Kemudian ketika dia merasa yang paling suci. Semakin dia banyak beribadah semakin banyak dia berzikir. Justru semakin menambah ketakaburannya. Hmm. Ini yang susah. biasa orang seperti itu langsung ditegur oleh Allah. Ya. Jadi dengan zakat ini juga. Zakat ini sebenarnya juga uh, menguatkan hubungan kita. Hikmahnya dengan sesama. Jadi uh, ra, uh, ya Idul fitri ini mengajarkan kita berbagi. Mm -hmm. Maka zakatul fitri itu sebenarnya uh, kita beri bahan pokok makanan itu untuk apa? Untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan yang ketika itu pada satu hari satu hari uh, Idul Fitri itu mereka mungkin tidak mendapatkan makanan. Mm -hmm. Itulah menguatkan antara hubungan sesama kita hablum minanasnya terjadi. Ha minanas. Inilah dia hubungan kita kepada Allah

Abu Talha al Ansari, uh -huh. yang dia itu orang miskin. Uh -huh. Jadi ketika itu ada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah tanyakan kepada istri istrinya ada enggak uh -huh. makanan yang masih tersedia. Kata istri istrinya enggak ada lagi. Maka Rasulullah umumkan pada sahabat siapa yang kira-kira mau menjamu tamu Rasul. Hmm. Jadi sahabat yang lain berdiri, tapi Rasulullah tak mau. Ketika itu. Abu Talha lah berdiri. Abu Talha Al Ansari berdiri. Ya Rasulullah aku siap untuk menjamu katanya. Hmm. Kemudian dibawalah. Ternyata sampai di rumahnya Abu Talha bertanya kepada istrinya, wahai oh, istriku masih adakah makanan kita? Ada tapi hanya cukup untuk kita dan anak-anak. Hmm. Waduh, anak-anak sudah makan belum? Kalau begitu tidurkan anak-anak. Ya, kau pura-pura masak, tidurkan anak-anak. nanti siapkan makanan untuk tamu. Ya? siapkan makanan untuk tamu. Nanti ketika makanan piring-piring tadi dibawa, matikan lampu. Jadi dibawa lah piring tadi makan dibawa. Jadi tamu tadi makanlah. Abu Talha tadi pura-pura dia -pura nggak dia ada piringnya, tapi tak ada makanan. Ya, lampu dimatikan. Nah, itu luar biasa itu lampu dimatikan supaya apa jangan tahu kalau piring dia kosong. Kosong, masya Allah. Ini dia Abu Talha Nasari. Ah begitulah kekuatan apa kekuatan hubungan umat Islam pada dasarnya mm -hmm. jadi dengan zakatul fitri di hari yang bahagia ini jangan sampai tidak ada umat Islam yang merasakan kesedihan mm -hmm. akan makanan akan kelaparan yeah. ketika kita kenyang jangan sampai saudara kita ada yang kelaparan inilah semangat idul fitri sebenarnya ayo, ayo. jadi coba ada semangat puasa juga ya Ustaz Razalia oke okay. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan hikmah-hikmah ini dapat kita ambil dan dapat kita renungkan hmm. dalam pribadi kita masing-masing ya, Pemirsa. ya. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Ustaz Razali dan Ustaz Usman. Setelah yang berikut ini, Pemirsa tetap bersama kami di tanggapan publik. Iya, terima kasih pemirsa. Masih setia menyaksikan tanggapan publik. Kita sudah di segmen terakhir. Kita masih membahas evaluasi capaian ibadah Ramadan, ya pemirsa. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang dan lebar juga bersama kedua ustadz kita, narasumber kita yang sudah uh, memberikan ilmu kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita yang kemarin menjadi uh, pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita, sehingga ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan dapat kita lanjutkan, bahkan dapat kita tingkatkan di bulan-bulan selanjutnya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Ustaz Razali. Ustadz, uh, Ustadz di sini kita selalu uh, mengucapkannya hari kemenangan. Selamat uh, menyambut hari kemenangan Idul Fitri begitu. Mengapa ini dikatakan kemenangan hmm. begitu Ustaz? Bagaimana kita seor sebagai seorang muslim uh, memaknai hari kemenangan ini? Karena kemenangan ini kan kata yang identik dengan pertarungan gitu ya, Ustaz. Jadi, kita sebagai seorang muslim memaknainya seperti apa nih, Ustaz? Jadi, memang dimaknai banyak hal tentang selesainya Ramadan itu merupakan hari kemenangan bagi kita semua. Karena apa? Karena memang kita sudah ditempa selama satu bulan penuh berpuasa ini dengan segala macam cobaan dan kemudian eh, segala macam yang kita siapkan tadinya sebagai kurikulum Ramadan. Kita bayangkan saja, andai kata kita siang, panasnya luar biasa. Terus tahu-tahu, ada yang mungkin masih kumur-kumur, kumur-kumur dia waktu ngambil duduk. Nah, luar biasa ini orang berpuasa ketika dia, misalnya, sudah airnya dalam mulutnya. Tapi kalau dia beriman, dia tak akan berani minum, walaupun air itu halal, asalnya halal. Tapi begitu diminumnya, jadi haram nggak tahu kepala stasiun DPR Sumut nggak tahu Mbak Kori nggak tahu istri nggak tahu tidak ada tapi yang ketika tahu. masuk air kumur itu kan bisa aja kita telan iya, selesai kan tahu. gitu mm -mm. namanya Budi jadinya buka diam-diam dia kan <laughs> nah baik selanjutnya apa itulah dia kata Allah tadi puasa itu antara aku dan hambaku Allah. maka yang tahu kita berpuasa enggak itu sebenarnya kita dan Allah saja cukup. Iya, kan? iya. Mm. Dan kemudian apalagi Bawalah sifat puasa kita ini nanti ketika kita keluar puasa mm -hmm. Kalau kita tadi takut pada Allah Takut kita makannya halal, kurma halal Siang tak berani, bini kita kita udah halalkan siang hari <laughs> Tapi kita tak boleh, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Akhirnya menjagakan daripada eh, Apa namanya itu, larangan-larangan yang ditimbulkan Begitu kita melaksanakan puasa mm -hmm. Nah kalau kita tidak bisa berbohong, menipu segala macam maka Sifat puasa ini sebaiknya dibawakan di luar puasa. Betul. Supaya tidak terjadi segala sesuatunya itu malah merugikan kita. Dunia ini kan luar biasa nikmatnya. Tapi kata ulama, dunia ini hanya sementara. Betul. Akhirat nanti selama-lamanya. Hmm. Dan kemudian lagi, dunia ini yang kita tempatin ini, banyak tipuan. Hmm. Tapi manusia ini malah... Serius menghadapi tipuan itu, hmm. sedangkan akhirat itu pasti nyata. Mm -mm. Nah, mm -mm. semuanya pasti mati nih kan? Nanti koril mati, mm -mm. Pak. Ustadz, kita ini meninggal dunia, maka ketika sudah mati, wah, udah, wassalam, tinggal kita yang mempertanggungjawabkan <tanggungjawabkan>. perbuatan kita masing-masing. Maka kita berlepas dari itu, masya Allah, menang. Artinya, menang apa kita situ? Kita sudah melaksanakan dengan baik. Kita evaluasi ya. hasil puasa kita, ya. maka di sini mungkin saya sampaikan tiga hal tentang masalah, hal tentang kemenangan ini. Satu, walaupun kita sudah merasa menang banyak istighfar, kita ya. pada Allah, jangan-jangan apa perbuatan kita yang lalu ini ada menyakiti hati orang, perasaan orang, segala macam, baik terhadap istri, anak, suami, ya, kita makanya saling Maaf-maafan Nah, itulah dia maknanya juga. Kemudian apalagi mungkin kita harus perbaiki diri kita. Apa itu istilah diri kita lagi? Apa itu seorang kepala keluarga ayo ajarkan istrinya agar mau menutup auratnya. Hmm. Misalnya gitu, kemudian mengajar anaknya hmm. untuk mendapatkan ilmu Al-Qur'an dan sebagainya. Selanjutnya kita juga dakwah untuk orang-orang di sekeliling kita. Pertama yeah. tetangga-tetangga kita. Yang ketiga Tadi ya sudah ya uh, pertama dari istighfar, yang kedua itu islah, perbaikan diri kita. Yang ketiganya itu adalah kita usahakan istiqomah. Istiqomah. Nah istiqomahnya apa? Perbuatan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan itu jangan kita abaikan begitu saja. Ayo kita mulai lagi, kita buat terus bahkan kita tingkatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Fusilat ayat 30 itu, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu" tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu absiru bil jannati allati Orang-orang, siapa itu yang mengatakan dia bahwa Tuhannya ada Allah. Kemudian dia istiqomah. Mm -mm. Istiqomah apa? Teguh pendiriannya. Apa maksudnya? Kalau sudah Islam jangan tak sholat lagi. Yeah, yeah. Kalau sudah Islam jangan tak puasa. Mm -mm. Kalau sudah Islam jangan tidak melaksanakan zakat. Mm -mm. Kalau sudah Islam jangan melaksanakan tidak melaksanakan haji dan umroh. Ya. Nah inilah kriterianya. Kemudian apa? Nanti ketika kita mau berpulang ke rahmatullah, apa kata ayat itu semuanya? ya zalu alai malaika. Maka malaikat itu datang menghampiri kita, membisikkan kepada kita apa katanya? Allah takhopu, hmm. jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Dunia ini indah. Tapi kata Allah, wa gembira gembiralah bil jannati lati kuntum tu'adun dengan surga yang Allah janjikan. janjikan. Jadi begitu melihat surga, lupa kita semua dunia ini. Hmm. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak mau taat, Allahu Akbar, kita sendiri nggak tahu nanti <tuh> bagaimana kalau kita nanti tidak lagi mau berbakti ataupun mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti petunjuk Rasulullah, maka bisa dikatakan nanti puasa kita ini nanti bisa jadi tidak mendapatkan faedah ataupun hmm. pahala apa-apa, karena selepas itu tinggallah Ramadan itu menjadi ritual biasa saja, yeah. tidak menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik, mm -mm. tidak menjadikan kita lebih jujur, dan kemudian kita semua malah banyak kembali kepada kehidupan biasa kita. Coba yeah. orang yang mau nipu, kalau sifat puasa dibawanya keluar puasa, ini ada uang, nah, bisa dikorupsi. Tapi begitu dia mau tanda tangan, "Ah, ada Allah," katanya. nggak hmm. jadilah," katanya. "Kenapa? Pak, lumayan duitnya. 500 juta, 1 miliar untuk kita bagi-bagi." Kata dia, "Apa tanda tanganku ini?" Kata Allah, akan menjadi saksi. Al-yaumanahtimu ala afwaihim wa tukallimu na'idihim wa tasadu arjuluhum mimma Kata Allah, "Hari ini akan kututup mulut kalian semua yang berbicara kepadaku adalah tangan-tangan kalian. Yang menjadi saksi kepadaku, kata Allah, hmm. adalah kaki-kaki kalian atas segala apa yang kita buat di muka bumi ya, Allah ini. Ya. Mungkin baik. gitu, Mbak. Insya Allah. Iya, baik. Insya Allah ya. Kita semua dapat menjaga, membentengi diri kita. Ya, Sifat-sifat ya, di selama bulan Ramadan dapat kita lanjutkan kembali, ya kita tingkatkan kembali. Baik, setelah Ramadan berakhir, yang kita tunggu-tunggu adalah Idul Fitri ini ya, pemirsa. Kita sudah uh, menang, artinya dalam memerangi hawa nafsu diri sendiri, begitu ya, Ustaz, yes. Ya. Nah, bagaimana uh, sebenarnya cara merayakan Idul Fitri ini, begitu ya, pemirsa. Karena yang uh, tradisi di Indonesia mungkin bersilaturahmi, kemudian... <coughs> menyiapkan uh, makanan yang banyak menggunakan pakaian baru sebenarnya seperti apa kita dalam menjalankan ataupun merayakan Idul Fitri ini berlebihan atau seperti apa ya, ya. <laughs> sebenarnya Ustadz kan tradisi kita seperti itu di Indonesia masak rendang ada opor ada ya. dan lain sebagainya untuk menjamu tamu sebenarnya itu dikatakan berlebihan atau tidak atau seperti apa sebenarnya dalam uh, merayakan Idul Fitri ini Ustadz Usman? Ya. Alhamdulillah. Uh... Lebaran itu itu kan futur, futur itu kita berbuka berbuka ya, berbuka jadi kata Rasul itu Jalsa farhatani jadi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan mm -hmm. yang pertama saat berbuka ya. ketika dia berbahagia ketika dia berbuka mm -hmm. yang kedua bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhan nya oh. Jadi futur bahagia di situ boleh jadi ketika dia futur berbuka dalam hari-hari dia berpuasa ketika azan maghrib masuk dan dikatakan juga futur itu ketika dia merayakan idul Fitri. Hmm. Jadi ketika kita menyiapkan makanan yang lezat itu tidak berlebihan boleh-boleh saja sesuatu yang mubah ya. nah, tetapi jangan makanan itu tadi hanya untuk kita sementara saudara kita tak oh. merasakannya nah, ini dia. Jadi sebaik-baiknya kita menyiapkan makanan tadi kita juga memberikan kepada saudara-saudara kita. Mm -mm. Nah, itu dia. Kita berikan kepada saudara-saudara kita dan sama kita menikmatinya. Nah, ini terkadang di masyarakat kita ini buat kue banyak-banyak. Yeah. Jadi kadang-kadang nanti awak nih itu biasanya suami itu pas malam tuh diciumnya bau kue bakar tuh enak kali itu <laughs> kan itu kan. Ma pinta lah, diambil lah satu. Eh jangan. Kenapa? itu yang bagus, ini yang gosong-gosong aja. Yang gosong-gosong dikasih sama awak kan. Ini untuk, untuk tamu nanti. Dah. Pas satu hari Idul Fitri, udah tak selera lagi awak kan. Nah, jadi kadang-kadang masuk nanti saudara-saudara. Ini, ini perlu catatan juga sama kita. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf. Ketika tamu-tamu yang kita anggap pejabat. Tamu-tamu mungkin atasan kita, bos kita. Yeah. Kan itu kita tempatkan khusus. Makanannya khusus. Ada saudara kita sana mini yang di bawah garis kemiskinan. Banyak pula anaknya susun paku, sopa baru berganti. Waduh, anaknya nampak. Aduh, masuklah dia nih anaknya. Kan itu kan sopa baru masuk, kredit pula lagi belum lunas. Kan gitu kan, nampaknya anak tadi melompat-lompat. Tahu, oh, sopa lembut kan? Itu aduh, maunya cepat balik lah ini. Nah, ini kacau nih. Ini kadang-kadang ya, perlu masyarakat. kita yang perlu kita jaga. Ini kan itu. sama. Ya, baik. Uh, jadi tidak berlebih-lebihan tapi tidak boleh berlebih-lebihan tapi kalau kita mau, apa, membuat makanan-makanan yang lezat itu Untuk itu boleh saja menyambut tamu tanah, menyambut tanah, dan itu sunnah itu kan. Mm -hmm. dan itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wasallam juga. Satu lagi teringat tadi saya dikatakan sama Ustaz Rajali tadi mm -hmm. juga, yang bertanya nih Bu tadi juga. Puasa itu tadi memang uh, 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 apa namanya? kenapa dikatakan menang ya, mm -hmm. menang Memang dalam Al-Qur'an juga dikatakan uh, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun tak sama orang ahli surga dan ahli neraka itu tak sama ashabul jannati humul faizun ahli surga itu adalah pemenang mm -hmm. dan kita ini ibaratnya apa berjuang yeah. nih yeah, yeah, jadi yeah. setelah uh, yeah. perang badar mm -hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa kata Rasulullah Raja'ana min jihatil asgar ila jihatil akbar Kita telah kembali daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar Bila jihadil akbar bertanya sahabat apa jihad yang paling besar itulah dia menjaga hawa nafsu menjaga hawa nafsu itu Bet. adalah perjuangan Betul. makanya kita menang dan kita hari raya idul Adil Fitri adalah hari kemenangan untuk kita. Ha, nah, ya alamin boleh Singkat uh, saja. Karena ini adalah hari raya, Insyaallah uh, kita di rumah mungkin makannya enak-enak semua ya, Masya Allah. Tapi kita doakan juga saudara-saudara kita di belahan lain lain. Ya di Palestina yeah. <gasps> yang mungkin hari sedang tidak makan segala macamnya mm -hmm. mungkin boleh juga kita sumbangkan sedikit bagian rezeki kita untuk membela saudara-saudara kita di sana insyaallah Allah. Baik, terima kasih Ustaz tidak terasa kita sudah di penghujung acara terima kasih atas waktunya ustadz Rajeli dan ustadz usman telah membagikan ilmunya kepada kita semua selamat berkumpul dengan keluarga selagi pemirsa selamat hari raya idul fitri 1445 hijriah kami pamit undur diri terima kasih sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini saya kori dan seluruh kerabat kerja pamit undur undur diri. Bila itu Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.